ini yang akan kita lepaskan ya. Mudah-mudahan burung sirip ini tidak merusak tanaman, terus nyaman ya, karena burung sirip ini takutnya itu nanti memakan ram bagian atas, dan yang ujung-ujungnya itu nanti dia kabur atau lepas guys. Kita akan lepaskan dulu ya. Nah, oke guys, kali ini kita akan memasukkan burung serindit ke dalam aviary guys. Kita akan mencobanya ya guys, mana tahu burung serindit ini tidak merusak tanaman. Jadi kita akan pindah yang tadinya di sangkar kotak seperti ini yang kemarin baru saya buat. Kita akan lepaskan ke dalam aviary guys. Ikuti terus penampakannya seperti apa memasukkan burung sirip ke dalam aviary. Nah ini guys, burungnya ini yang akan kita lepaskan ya. Mudah-mudahan burung sirip ini tidak merusak tanaman, terus nyaman ya, karena burung sirip ini takutnya itu nanti memakan ram bagian atas, dan yang ujung-ujungnya itu nanti dia kabur atau lepas guys. Kita akan lepaskan dulu ya. Thank you.
Thank you.